Kembali posisikan tangan kiri ya. Perhatikan sasaran. Lanjutkan penembakan. Siswa, siap, Bang. Pelajaran yang paling kamu sukai? Siap, pelajaran yang paling sukai itu adalah menembak, Bang. Kenapa suka pelajaran menembak? Siap, karena pelajaran menembak seru, Bang. Apanya yang seru? Coba bisa dijelaskan. Serunya karena kita bisa belajar membuat senjata dari yang laras panjang dan laras pendek, Bang. Senjata yang kamu sukai pada saat menembak, yang laras panjang apa laras pendek? Laras panjang, Bang. Kenapa suka yang laras panjang? Karena laras panjang lebih enak untuk saat ukuran bejeranya. Kalau yang pendek agak sulit kan, karena kalau sudah di atas goyang. Berarti kesulitan yang laras pendek itu goyang pada saat mau ditembakkan. Tadi kamu lebih suka yang laras panjang. Yang laras panjang yang posisi apa? Posisi berdiri. Berdiri. Kenapa suka yang posisi berdiri? Siap, karena lebih gampang dan daripada yang tiarap. Lebih gampang? Siap. Yang laras panjang masuk berapa kemarin? Kemarin yang laras panjang 4. 4 dari berapa butir peluru? 5. 1 IBL? Siap. 1 di putih. Di putih? Siap. Kalau yang laras pendek? Yang laras pendek. Yang laras pendek IBL semua? Siap. Apa kesulitannya? Saat pengaturan nafas. Saat pengaturan nafas? Belajar lagi? Pertama ini baris sesuai dengan nosis, urutan nosis. Silakan. Cepat. 20 sampai timur. Lengkap. Sekali turun, tegangkan. Setor lagi, turun, tegangkan dan seterusnya. Sampai 5 putaran selesai. Kemudian tabel 6 ada yang selanjutnya ditegangkan di atas. Tidak ada senjata yang turun. Tembak jelas? Siap. Silakan.
tembak senjata di tangan, kemudian ya silindernya dimasukkan, silinder seluruhnya, silinder kita akan laksanakan latihan kering ya, latihan kering tabel 5 tembakan 8. Tembak siap di kiri. Nimat siap di kiri. Siap di kanan. Perhatikan sasaran. Awas tegangkan. Tor sekali turun. Tegangkan kembali. Turun. Langsung membentuk 45 derajat secara bawah. Nosis 239.
Oke, kalian dua berlima nanti ikut seleksi senjata panjang ya. Yang kita cari bukan nilai, tetapi dia kelompok. Walaupun di putih tapi tetap di sana, bidikan bu itu. Ya, seleksian. Yang dicari hanya satu orang. Nanti yang tidak terpilih nanti ikut peragaan lain. Kamu mau jadi peragaan nembak? Siap. 5 foto terpegang. Ada yang lebih nanti kelihatan, kalau kalian lebih kelihatan di depan langsung masukkan 5 butir peluru dalam silinder hadap serong kanan. Yang kosong silindernya lurus dengan sasaran, lurus dengan laras yang kosong. Dengan dua tangan tembakan lambat, perhatikan sasaran, awas tegakkan, tarik penuh ya, lanjutkan tembakan. Siswa. Siap. Ya, siswa. Siap. Kamu pelajaran paling kamu sukai, pelajaran apa? Siap, pelajaran menembak, Komandan. Kenapa suka menembak? Siap, kalau pelajaran menembak itu seru, Komandan. Apa serunya? Belajar memegang senjata dan menembakkan senjata, Komandan. Senjata yang paling kamu sukai, yang laras panjang atau laras pendek? Siap, yang laras panjang, Komandan. Senjata bagus, Komandan. Kenapa kamu suka yang laras panjang? Karena kalau senjata laras panjang itu bagus sebagai penopang, Komandan. Bagus sebagai penopang? Siap, dan tidak goyang, Komandan. Lebih gampang untuk diarahkan sasarannya, Komandan. Berarti dari kedua senjata itu, laras panjang dan laras pendek, apa kesulitannya? Mungkin yang laras panjang dulu, apa kesulitannya? Kalau yang laras panjang itu cuman kesulitannya cuman di berat saja, Komandan. Sedangkan laras pendek itu kesulitannya mengarahkan senjata, Komandan. Agak goyang deh, Komandan. Pendek itu, Komandan. Tadi pada saat mencoba, berapa yang keluar? Siap, laras pendeknya 6, Komandan. 6 IBL? Siap, Komandan. Yang laras panjang? Laras panjangnya 10 hitam, 5 putih, Komandan. 5 putih? Siap. Berarti lebih suka yang laras panjang? Siap, Komandan. Laras panjang, Komandan. Yang laras panjang yang posisi apa? Siap, posisi tiarap, Komandan. Posisi tiarap? Siap, Komandan. Kalau posisi berdiri sama jongkok? Kurang, Komandan. Kurang? Siap, kurang suka, Komandan.